Yeah. Ore, mereka nemerin di bisden. Untuk telepelinya sekamelem. Kan kalau halal juga berkah jadinya dah. Kalau halal juga satu teman bisa dihalal, satu teman bisa dihalal. Ayo. Sekali iya. Cari uang deh, okay. Cari minyak goreng, cari botol, cari cewek juga susah, apalagi cari istri ya. Cari janda. Aduh, malam-malam begini cari apa bagusnya? Cari janda muda bagaimana yang bagus? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa sedekah guys, karena sedekah adalah ladang amal buat kita. Okay. Daripada kita lapar, kita dah dapat makan, mending cari-cari janda muda. Janda muda. Aduh, tutup lagi. Aduh, mau cari botol dalam tapi nggak ada. Kotnya Indi, penikmat senja. Ada botol kah? Dia mabuk. Ini gembel kulbet anjir. Nggak ada botol. Botol bekas atau apa gitu. Mana bos? Ada botol itu. Nggak ada botol. Aduh. Tutup di sini, Pak. Saya istirahat-istirahat di sini, nggak apa-apa? Oh no. Enggak apa-apa, saya istirahat-istirahat di sini. Iya, enggak apa-apa. Kayaknya itu penyakit DPP, bukan cool. Halo, susahnya cari botol sekarang. Botol, kayak cari minyak goreng. Enggak ada kah botol-botol bekas apa begitu? Enggak ada kah. Enggak ada? Ini kan kafe, jangan ada botol bekas. Oh no. Cinta bekas. Hah? Sampah. Enggak mungkin lah aku. Atau cinta bekas kan untuk saya begitu. Yang dimaksud gembel ini kamu kan. Kamu kan cinta bekas gue. Aduh, enggak apa-apalah. Okay. Parah banget deh. Ih, enggak takut tetanus apa dia ya? saya di sini istirahat enggak apa-apa. Karena okay. Saya sudah capek jalan 2 kilo. Dari mana? Dari flyover ke sini. Okay. Jauh sekali. Jalan betis sudah mau papa. Mau pecah juga tapi enggak apa-apalah. Namanya juga cari rezeki kita. Okay. Dimanapun kita berada, kita selalu cari rezeki. Yang halal, yang penting halal. Kita enggak tahu rezeki datangnya dari mana. Iya. Iya. Yang betul. Yang penting halal. Oh. Itu, Bang. Kan kalau halal juga berkah jadinya dah. Kalau halal juga satu teman bisa dihalal, satu teman bisa dihalal. Ayo. Mungkin lah mau sama gembel. Mungkin aja bang, gue juga lagi nyari gembel yang kayak kamu bang. Saya cari uang saja susah. Masa. Cari uang, cari apa lagi, cari pacar ya, susah sekali. Apalagi istri. Apalagi istri tuh, cari minyak goreng susah juga. Saya baru-baru habis putus. Saya putus gara-gara dia mau anu saya suruh masa pacarku tuh. Okay. Kan saya tinggal satu kos biasa tuh. Nah, gue tahu banget tuh bang. Sekarang anak-anak zaman sekarang saya satu kos ini. Serius lah. Aduh. Jadi berarti banyak gitu kak? Tidak, kita bayar kos biasa nunggak 2 bulan, 3 bulan. Kalau datang itu bapak kos atau ibu kos, okay. Saya pura-pura kabur nih. Pemberaniannya sih. Kabur ke hatimu maksudnya? Kabur ke hatimu maksudnya? Iya. Belajar. Saya gombalannya norak banget ya. Iya, enggak kayak gombalan kamu ya, Beb. Iyalah, gue kan keren gini. Saya bukan menggombal, saya menghibur ya. Iya. Aduh. Mana ini botol-botol kesendi? Oh no.
udah 2 hari ini secer botol enggak dapat-dapat. Teman-teman gue biasa kalau bawa pulang bawa satu karung botol. Saya keliling enggak pernah dapat. Kira ini telat keluar. Hah? Ya, kalau cepat keluar kan enggak enak juga. Bercanda. Saya telat keluar dari rumah. Ya sudah. Aduh. Mungkin karena begini kan jadi saya diputuskan sama pacarku. Oh, iya. Tapi enggak apa-apa. Okay. Kan ada judul lagu. Cari pacar lagi. Mantap. Saya bisa nyanyi-nyanyi sini kah nyanyi karaoke? Ya, saya berhibur kalian. Ih, saya pernah ikut Indonesian Idol. Kontol. Websoden. Apakah itu yang di RCTI? Indonesian apa? Idol. Oh, Idol. Apa? Idol. Idol. Ada juga kan? Ya, ini serius. Idol. Indonesian Idol. Oh, Idol. Tapi saya enggak lulus. Karena kita cocok ya di Idola Cilik. Ya juga kayaknya. Kayaknya. Saya ikut Indonesian Idol. Ada juga yang X apa XXNX apa? NMAX. Betul itu. Ya, X-Factor. Nah, itu. Sampai aku juga itu, tapi tapi suara kamu jelek banget. Saya takut Anang bilang yes toh gitu. Sebelum nyanyi saya yes. Aku no. Kan dah etis gitu toh. Ya kalau sama kamu sih saya yes. Kalau sama kamu sih saya yes. Lanjut. Ketawa-ketawa yang sana. Ada botol kan Pak? Bisa tunggu gue cariin di bawah. Botol anu kah gitu? Dah tadi. Ya sudahlah. Oh ya sekarang di sini enggak apa-apa. Bagus gitu orang. Ih, bagus. Oh, no. Teman-temanku di lorong itu kalau saya sudah nyanyi deh melempar rumah. Mana bisa kayak gitu kampret. Biasa bocor-bocor atap bergerdor. Jangan kita yang kasih kebakaran sih di Petra di Petra. Tidak tahu gara-gara saya menyanyi mungkin tuh panas semua orang. Tapi janganlah. Itu teman-teman saya di sana. Ya, saya doakan semoga mereka dapat ganti yang rumah yang lebih baik lagi gitu. Dapatkan tempat yang layak gitu kan. Saya juga semoga ya bisa jadi suamimu kelak nanti. Saya diusir sama yang punya kafe. Tapi enggak apa-apa ini. Saya duduk sini. Enggak apa-apa. Cita. Mbak, enggak apa-apa saya duduk di sini karaoke nyanyi. Mending diusir aja, Beb. Dari tadi editornya ngatain gue mulu. Beneran suara saya suara emas. Emas batangan. Iya. 25 karat ini suara saya. Mungkin karatnya doang tuh, enggak ada emasnya. Sampai-sampai orang bilang, kok menyanyi berkarat suaramu gitu. Aduh. Ada-ada aja lo gembel. Saya ada HP, ada speaker. Ini speaker saya dapat di tong sampah kemarin ada yang buang. JBL. Ada kepanjangannya ini. JBL. Janda beranak lima. Aduh, ternyata dia suka sama janda ya. Ternyata saudara kita sama ya bang. Gue juga doyan banget tuh sama janda. Lagu apa ya? Saya sambung dulu. Karaoke biasa saya. Saya biasa kalau karaoke lampu merah. Lampu merah mana ya? Lampu merah veteran itu biasa. Jangan yang biasa kita itu bawa anak. Hah? Indah, saya bawa gadis ya. Indah lah. Saya maunya bawa kamu ke pelaminan. Bawa kamu ke pelaminan. Biasa saya dibilang cool selalu dulu. Biarpun gembel tapi tetap cool dah. Iya. Selamat ya bang, udah jadi cowok cool. Kita tahu kepanjangannya cool. Kuntul.
Nggak, kulihat kamu di kayangan. Kulihat kamu di kayangan. Saya lagu Despacito. Tahu Despacito? Enggak tahu, Bang. Desparavi, tahu Desparavi? Itu nama bapak gue, Bang. Kalau Despacito saya tahu. Coba menyanyi dulu. Ya, saya menyanyi dulu nah, Despacito nah. Suaranya. Oh, keren. Agnes aja biasa kalau dia dengar suaraku. Oke. Enggak mungkin. Enggak pernah ketemu sama dia. Jadi enggak mungkin dengar suaraku. Aduh, itu Agnes memang itu harusnya udah dengar suara aku. Sepertinya dia diorbitkan juga jadi artis kayak dia dong. Iya, ini aja deh. Ada di Agnes juga ke dekat rumah. Oh, Agnes yang begini? Hai. Oh, bukan. Agnes apa, Mek? Oh, Agnes ya? Nama lain, orang lain. Oh, orang lain. Oke. Saya karaoke, Nek? Oke, bagus sekali suara aku. Bahasa Inggris, toh? Nah. Tommy and my have a fat and the secret and in the head and the supplement the hand is special. Yeah. Oh, mereka nemerin di kisden. Oh, gue kena belinya suka meneme. Mereka meneme ofere. Ure, ure. Yo, mereka telere. Puter gayen. On the Despacito, Despacito, anak kermente. Ganti mi, ganti mi, nggak cocok dengan lagu itu. Yang andalan kamu. Yang andalan kamu ini kan? Ganti lagi yang ini yang paling andalan. Kalau lagu Indonesia apa? Hati-hati di jalan. Ya. Nah, kalau hati-hati di jalan, jadi tabrak. Nah, iya. Hati-hati di jalan raya. Di jalan raya, banyak bahaya. Wow, gitu. Tapi bukan itu. Ini lagunya Tulus. Tuluslah padaku. Kirain lagu gue, Bang. Itu lagu gue, bro. Bila kau tak lagi cinta. Raja. Tulus ini, tulus. Nah. Hati-hati di jalan. Kalau lagu Indonesia saya jago loh. Sombong amat. Saya mau ikut. Ah, itu apa lagi? Yang Indonesia ciri gitu tadi kita bilang. Idola ciri. Perjalanan ini membawamu bertemu denganku. Ku bertemu kamu. Wow. Diketawai kak, jelek suara aku kak? Bagus. Serius ya, ini? Lanjut apa ini? Nyanyi. Saya kira lanjut mencintai. Saya kira lanjut mencintai. Tapi nggak mungkin. Jadi. Kalau pelaminan kan sambil nyanyi perjalanan ini gitu kan pasti orang tepuk tangan gitu, tepuk kaki gitu, tepuk pipi gitu, tampilin pasti. Aduh, cocok. Kampret. Astaga, ada biolaku pale. Mana pada cewek kita. Nah, saya tuh sebenarnya ngamen kalau di lampu merah pakai biola. Siapa kasih itu biola? Ini peninggalan nenek. Gitu. Biola itu apa, Bang? Nenek buyut. Dan nenek buyutku itu ada nenek buyutnya lagi. Ah. Habis itu bukan dia yang punya biola ini. Okay. Nah, ini baru saya beli kemarin, Ji. Kayak gitu. Enggak nyambung, Dik. Aduh, dingin banget sebenarnya ngapain sih, Beb? Ketawa, Beb. Absurd banget. Nenekku ini punya. Dia warisan sama saya. Katanya, "Nak, nanti itu kalau suatu saat dengan biola itu kau akan mendapatkan jodoh yang sesungguhnya gitu, yang cinta kamu ada apanya, ada apa adanya." Ya cuman maksudnya cinta
ada apa adanya itu susah nih sekarang. Selalu cinta ada apanya gitu. Kalau aku cinta kamu selamanya, cinta kamu selamanya. Lagu ini mesti hati-hati di apa ini? Hati-hati di sudiang. Coba hati-hati kalau kayak di flyover nanti jatuh. Gue sih bodo amat, Bang. Eh? Nah, terus aku sih kalau bimbel lah, serius. Saya biasa disawer 100.000, 200.000. Gue jadi ngeri anjing. Nah, kalau saya bimbel lah. Oke. Coba ke penjual es di ke penjual es tom-tom jelek ya nih ya bang ini kuliah kayaknya belum bisa kasih oli ini kasih oli padahal bang ini gimana sih ceritanya nih biasanya makanya kasar bunyinya itu kayaknya kurang oli. Iya. Oli biasanya. Kalau bensin mau dibakar. Masa gue mau dibakar, Bang? Eh janganlah, Bang. Kasihan ini Biol. Oh, astaga saya lupa pale. Ternyata saya itu harus berdoa dulu. Karena bilang mama aku untuk melakukan segala sesuatunya itu harus diawali dengan doa. Itu biar berkah, biar bagus, doa biar lancar. Enggak mabut. Ya gitu. Biasa jual motor kalau enggak ditaruh oli, habis berdoa biasa full olinya. Jadi ngeri anjing. Tapi enggak mungkin itu ya. Tapi enggak apa-apa, saya coba saja saya berdoa di siapa tahu bagus gitu kan. Oke. Biar lancar gitu. Enggak mabut. Berdoa dulu. Nah. Oke. Okay. Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Lazina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waldali Amin. Tahu adik? Kalau saya lagunya anu, saya tahu, kalian tahu enggak lagu ini? Tahu enggak lagunya Kenan? Yang mana tuh, Bang? Teng telolet 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 telolet, telolet, tadi yang biasa mobil bus lewat itu telolet. Tadi saya main saja nah, ya siapa tahu bagus. Okay. Saya main tuh, oh bagus saya kalau main ini. Palingan bakalan jelek lagi. Tuh. Semoga kan sudah berdoa. Oh. Tapi jangan jatuh cinta sama saya kalau anu nah. Ya, iya kalau bagus. Bisa nanti dicari. Iya. Nanti cari deh. Halo semuanya, nama gue Mario Kaisar. Tonton live nama shopping saya, di YouTube channel gue tanggal 24 jam 9 malam. Ya, Faisal namanya tuh. Kalau saya Ai. Okay. I love you. Lanjut. Gitu saja. Di sebelah tu karaoke juga. Ini tahu lagu ini. Ini lagu viral di zamannya. Oke. Okay. Masih bagus ini sebenarnya.
Bagus kan? Hah? Sarang heo. Hah? Sarang heo. Sarang heo tuh, sarang heo tuh. Ada ya sarang heo tuh ya. Kenapa? Les apa tuh les? Saya enggak sekolah masalahnya. Saya hanya lulus SD. Belajar. Ya, ya, ya. Kabar. Kamu pergi pacaran di sana. Bagus gila. Iya. Mungkin karena dorang bagus jadi dorang per gitu. Sudah jiki mandi kah? Belum. Saya mandi biasa tak 3 hari. 3 hari sekali. Enggak ada sabun. Oh no. Enggak ada uang. Saya susah sekali hidup kesian. Sebenarnya ini saja saya beli HP, speaker ini hasil menabung 2 tahun. Wow. Ya. 2 tahun. Makanya pacar saya udah putuskan saya karena minta uang panai banyak, baru saya enggak ada apa-apa kasihan. Kayak Jeki, cari orang Makassar. Cari apa, Pak? Orang Bugis. Oh, orang Bugis, kita orang apa? Orang Bugis. Orang Bugis. Cocok, aduh. Pokoknya saya bingung ini pilih antara kalian berdua, bidadari, bela. Bidadari, bela. Pasti ada panahi. Sebentar saya 1 rupiah saja enggak ada. Masa? Iya. Susah sekali iya. Cari uang, cari minyak goreng, cari botol, cari cewek juga susah, apalagi cari istri ya. Mending cari janda, mending cari janda. Mending cari janda. Hah? Janda? Beli 1 gratis 1. Mantap. Iya juga. Mending cari janda. Anak 2 kah begitu toh, gratis 2. Aduh, ajana muda itu istilahnya. Nyanyi apa? Lagu. Bisa kan request lagu? Bisa. Lagu apa? Cepat wa. Lagu apa? Lagu kepelaminan bareng kamu. Lagu kepelaminan bareng kamu. Lagu apa?